lagi sih? Nak. Gue mau curhat nih. Bentar. Curhat apaan? Nah, biar ketebak. Pacaran kan sama Sally kan? Enggak. Lala tadi bukannya udah berduaan sama dia? Iya lah, depan kantor lo berduaan begitu, banyak orang warawiri juga lo. Belum pacaran? Belum, nak. Gimana, gue kan awalnya gak percaya diri. Gue gak pede, nak, kalau depan dia mau ngomong susah gitu loh. Kayak gue rasa juga dia gak sadar kali kalau gue suka sama dia. Dia mau nemenin lo beli motor tuh kode, kan? Sebetulnya dia gak ngerti. Cewek emang begitu. Masa sih, ah. Iyalah. Ya terus gimana? Kenapa nih? Itu ada demo di kantor, gara-gara aplikasi error katanya. Demo? Iya. Udah rame? Bener. Apa ya? Mbak, di depan rame banget, Mbak. Driver Okejek pada kumpul semua. Iya, deh, gue tahu. Ini gue baru dapat email dari IT buat benerin servernya. Tapi kalau mereka tiba-tiba nyuruh buat masak gimana? Kalian ngapain sih ngagetin kita aja? Tau! Kita di depan situ, Mbak! Udah. Kalian semua tenang. Kok kalian panik? Gue makin panik nih. Gue gak bisa bener. Ini gue lagi usaha sama orang IT buat benerin server. Ya? Mbak, tapi anak-anak di luar itu udah pada emosi, Mbak. Gimana dong? Emosi banget. Gini deh. Kalian kumpulin perwakilan dari mereka yang ada di luar. Suruh masuk ke ruang meeting. Nanti gue nyusul ke situ buat jelasin masalahnya ke mereka, ya? Temenin. Jadi, atas nama perusahaan, saya minta maaf karena aplikasi kalian sempat crash dan beberapa hari ini tidak dapat menerima order. Tapi sekarang perusahaan sudah menanggulanginya. Jadi sekarang aplikasi sudah berjalan normal, asalkan kalian upgrade dulu aplikasinya, ya? Mana demonya, mana? Gak ada demo, Mu. Sini duduk, supaya lebih jelas permasalahannya. Ada apa sih kalian rame-rame di sini? Mbak Prima ini lagi jelasin kenapa kemarin aplikasi kita tuh sempat error, kita nggak bisa narik, kita nggak bisa ngambil penumpang, gitu. Oh. Jadi udah di upgrade semua aplikasinya? Semuanya sudah? Oke. Okay. Ih. Oke. Okay. Oh, udah nih. Udah. Yes. Udah ada. Yeay. Ya. Punya aku masih sepi. Diajak ke pasar, Mur, biar rame. Waduh. Di upgrade dulu. Sini. Masa gitu aja gak bisa, upgrade nih. Oke, sekarang sampaikan juga kepada mitra Okejek yang lainnya bahwa sekarang aplikasi sudah berjalan normal, memang kemarin sistemnya sempat down. Atas nama perusahaan, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Satu hal lagi, mulai bulan ini mitra Okejek sudah bisa mengambil cicilan ringan untuk perlengkapan rumah tangga dan peralatan elektronik. Yeay! Yes! Itu dong. Kenapa kalian bahagia? Kalian kan belum berkeluarga. Cicilan akan semakin ringan jika poin yang kalian dapatkan semakin banyak. Jadi giat-giatlah bekerja agar poin kalian terus bertambah. Yes! Siap. Terima kasih. Kalau gitu selamat tinggal kerja ya. Oke, Jen? Oke! Anda ingin kaya? Mau. Ayo, kapal siar. Kerja. Waduh. Ini ibu sama gorengan bawahnya dua ya? Iya. Ditunggu, gorengannya dua. Ini, Bu. Makasih ya. Iya, makasih. Nih, anterin ya. Boni sekolah yuk. Iya, Bon. Tunggu sebentar ya. Nih, Mami masih ngelayanin orang. Udah gitu, Mami juga masih nungguin tukang sayur kok. Gorengannya enggak? Tukang sayur udah Mami bayar lagi. Terus Bonnie berangkatnya sama siapa?
Gimana kalau Mami pesenin Oke Jack? Gak mau ah, kalau misalnya Papi yang nongol, gimana? Emang kenapa sih kalau sama Papi? Bosen. Sayu, gimana kalau si Mbok yang nganterin Cah Bagus ke sekolah? Jangan, Mbok. Nanti nyasar lagi pulangnya. Wah, iya ya. Mbok kan gak ngerti jalanan Jakarta. Oh iya, Mi. Hari ini kan Boni pulangnya cepat. Soalnya guru-gurunya pada mau rapat. Gimana kalau si Mbok nungguin aja Boni di sekolah? Abis itu pulangnya bareng. Jadi gak nyasar. Oh iya, boleh, boleh. Boleh deh kalau gitu, gak apa-apa. Asik, diantar sama Mbok. Hore. Sambil melaku-melaku. Melaku-melaku apaan, Mbok? To take a walk. Ayo, Kemon. Aku tinggal dulu ya. Oh iya, iya. Hati-hati ya. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Mami. Dah. Yang Boni masuk sekolah dulu ya. Iya. Hati-hati, belajar yang pinter. Oke. Iya. Ada Eyang ya? Iya, ada Eyang. Boni diantar Eyang ya? Iya. Ayang, main layangan lagi, udah lama gak main layangan. Nanti aja kapan-kapan main layangannya. Sekarang nanti keburu terlambat. Masuk. Oh iya. Kemon. Eyang, kalau Boni masuk kelas, nanti Eyang ngapain? Eyang belajar sama Pak Satpam sambil menjaga pintu gerbang. Ciat, 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 ciat. Ayo, come on, come on, come on. Ya, dadah, Eyang. Dadah. Oke, Jack. Oke, Jack. Selamat pagi dengan Mbak Mia. Pagi. Mia! Mia! Ih, si Mama jangan galak-galak dong. Maaf ya, Kak Seno. Iya, gak apa-apa. Kita langsung berangkat. Main berangkat-berangkat aja. Anak saya belum sarapan, Mas. Mas mau tanggung jawab kalau anak saya pingsan di jalan. Tenang, Bu. Ya. Anak Ibu dijamin gak bakalan pingsan. Nih, karena apa? Saya dagang nasi uduk. Nih, Bu, nasi uduknya enak, murah lagi. 10.000 satu buat Ibu deh. Ah, mahal. 15 dua ya. Jangan dong, Bu. Ya udah, kalau enggak mau, ya batalin orderannya. Iya, 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 enggak apa. Boleh deh, daripada batal. Sendoknya, Bu ya. 15.000 dua. Pinter. Mas Oke Jacknya makan juga ya? Enggak, makasih. Enggak mau? Saya mau batalin orderannya. Iya, mau, mau. Ah. Oh. Bener ya, Bon, kita pulang sekolah main layangan sama yang kamu. Ya, tenang aja. Awas aja. Loh, loh, loh. Boni, kalian ini habis dari mana? Habis ketemu Eyangnya Boni, Pak. Eyangnya Boni seru, bisa naikin layangan. Iya, Pak. Eyang Boni jago banget main layangannya. Wah, berarti Eyangnya Boni hebat dong. Ya sudah, sekarang kalian pada masuk ya. Soalnya pelajarannya udah mau dimulai. Iya, ntar siang Bapak kenalan ya sama Eyangnya Boni. Iya, iya. Sekarang masuk dulu ya. Oke. Ayo, ayo, ayo pada masuk. Oke, Pak. Ayo, ayo masuk. Pak. Berapa, Pak? 20.000, Mas. Ini, Pak. Ya. Makasih ya, Mas. Pak. Bapak namanya Joko, bukan? Bukan, Mas. Di sini ada yang namanya Joko. Ada, Mas. Mau ketemu? Iya, Pak. Bentar ya, Mas ya. Saya panggilkan dulu. Ya. Makasih, Pak. Iya, Mas. Akhirnya pencarianku. Bapak, yang tadi nyari Joko ya? Iya. Di sini namanya Joko banyak, Pak. Kalau saya Joko Susino. Kalau saya Joko Adi Kusumo, Pak. Kalau saya Joko Widarto, Pak. Bapak jadi Joko siapa ya? Hah?